ada seorang yang cabul saya, orang tua lah, dan masa saya umur 13 tahun dulu. Sekarang dia sudah kena penyakit strok. Salah tak kalau saya beci kepada dia, tak suka? Ah, baik. Ini biasalah, benda tak pelik. Orang tua dia cabul budak-budak perempuan, contohlah rabanya apa nak. Jadi budak tu trauma, jadi sakit hatilah. Dan payah nak hilang rasa beci pada orang tua. Orang tua tu sedang sakit dia ni, kena strok, kena hoki strok, tak gerak tu. Nah, hukumnya apa perasaan yang sebab daripada kejahatan orang dan perasaan itu susah nak hilang, tidak berdosa. Yang berdosa ialah saja kita mengcreate, saja cipta perasaan bencikan orang tadi. Nah, sebab tu dalam bab hati payah. Ada benda boleh hilang dalam masa sebulan, ada benda sampai makan tahun. Ada orang mati mak, dia ingat dia sedih setahun saja. Ada orang mati mak 2 bulan. Dia beza-beza. Nah, itu sebab dia berkait dengan hati. Hati dia kompleks. Lepas tu Imam Ghazali karang kitab Iyak Ulumuddin, bab lain 3 juzuk. Semua bab, bab hati 1 juzuk. Suku no, payuh. Dan kalau kita ngaji doktor, kalau bab jantung payuh kali. Nah, nah, bila kita jadi pakar jantung, gaji mahal kali. Kerana kompleks. Sarah haluh tu banyak. Nah, jadi Nabi pun pernah minta kepada Allah, tidak, maknanya dipersalahkan jika berlebih-lebih kurang pada mengasih sayang antara isteri-isteri yang ramai. Nah, lepas tu setiap orang, kalau kita ada anak lebih pada seorang, kita sayang lebih pada salah seorang, dok dosa. Kerana pasal hati tak boleh nak timbang. Zohir wajib kena samalah. Baju-baju, pakaian, duit-duit. Tapi hati tak sama. Betul tak? Macam kita nikah 2. Awak nikah apa? Tak nikah lagi? Berapa umur? 24 nak nikah lagi. Mama Hadi nak tubik je. Tak minat perempuan. Dah? Minat tau. Belum sampai masa nikah. Okey, ha, tu terbaik. Okey, Allah tulis lah ke dah, tahu tak?